Anda menyaksikan News Update, saya Julita Tulamanua. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 7 hari. Pendataan pada kerusakan seluruh bangunan juga terus dilakukan. Masa tanggap darurat pasca terjadinya banjir bandang ditetapkan hingga 19 Oktober mendatang. Pencarian terhadap 2 warga yang hilang juga terus dilakukan. Dalam masa tanggap darurat akan difokuskan pada pembersihan rumah warga serta evakuasi sisa harta benda yang tersapu banjir bandang. Sementara pemerintah Kabupaten Tanah Datar hingga kini masih melakukan pendataan akan kerugian material yang terjadi di 3 kecamatan. Pada prosek.